Rusia kembali melancarkan serangan tak terduga ke Ukraina. Militer Putin itu kini sudah mengerahkan sejumlah robot perang di garis depan operasi khusus militer di Ukraina. Meski kecil, robot prototipe Veno-5 milik Rusia ini mampu menciptakan daya tembak besar hingga menghancurkan kendaraan perang. Pasukan Putin mempertontonkan robot prototipe Veno-5 pada Kamis 16 Februari. Robot ini dilengkapi dengan aneka senjata canggih. Dalam robot itu terdapat senapan mesin PKM Kalashnikov, peluncur granat anti-tank manual RPG-7, hingga pangkalan lintas alam elektrik tanpa suara dan roda 6. Sementara jangkauan robot ini sampai 100 km, tergantung pada perintahnya. Robot ini dapat melakukan tugas seperti menciptakan daya tembak yang besar, kemudian mengangkut banyak amunisi, mengevakuasi yang terluka dengan umpan, bahkan di bawah tembakan musuh zona merah. Selain itu, meski kecil, robot ini bisa menghancurkan kendaraan dan badai benteng yang berat. Hal terpenting dalam senjata ini, robot ini bisa dimungkinkan melakukan beberapa misi tempur tanpa risiko bagi prajurit militer. Sementara itu, robot prototipe Veno-5 ini dioperasikan oleh dua kru secara bergantian. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!